mereka juara, Pak? Ada tiga sekarang yang masuk ke Liga 2. Ini baru selama provinsi jadi ini 74 tahun baru sekali ini nih. Ada tiga klub menjadi Liga 2. Saya berharap Liga 2 nanti ini ada yang menjadi Liga 1 dari antara tiga ini. Kalau bisa tiga-tiga. Tapi degradasi dari Liga 1 itu tiga. Kalau bisa tiga-tiga berarti 18 klub Liga 1 itu tiga masuk Sumatera Utara. Saya berharap itu. Jadi selamat kepada Deli Serdang, PSDS, Karo United, dan PSMS. Mereka tetap bersaing di tiga klub itu untuk maju ke depan ke Liga 1. Untuk perhatiannya, Pak, kira-kira sama nggak dengan PSMS kemarin? Apanya? Perhatian Bapak ke... Oh, sama. Sama. Saya Gubernur Sumatera Utara, dan mereka tiga-tiga adalah anak saya. 10 juta atau 50 juta. Tergantung kau main untuk itu, untuk mencapai kau 50 juta, jangan sibuk kau piara kumis. Bukan gara-gara kumis terus ukuran naik harganya, enggak. Wancang larimu, tendanganmu, wah, hargamu naik. Untuk menjadi bisa begitu, tak bisa aja tidur-tidur aja. Mana yang sudah kawin? Masih kecil dah kawin kamu. Berapa umurmu? Hah? Di mana istrimu? Oh, anak Medan. Apa striker kau? Gelandang. Ya, asal jangan gelandangan aja lah kau. Oke, pemain PSMS. Coba kok kau ini mu? Oh, betul kau. Wandri ada sini. Dari kau siapin benar ini, Dri. Kau lihat orang ini. Tidak begini ya. Ada yang sudah ngomong, oh nanti yang bagus diambil. Masukkan ke PSMS. Oh tidak. Tidak. Aku ini membawai 33 kabupaten kota. Saya akan mengambil kamu. Tetapi yang tak baik, diganti dari luar, diganti yang baik. Itulah sampai sekarang ini yang aku bilang tadi Liga 2. Dia ada PT, dia pakai PT. Ini PT-nya siapa yang megang PT ini? Kamu, berapa persen kau? Yang 30% siapa? Ya oke, 70% kau pegang yang bagus.